Lalu Pakatan Harapan ini menuduh Kerajaan Perikatan Nasional terbentuk kerana pintu belakang, kerana khianat, kerana lompat parti. Datuk Seri boleh terima tidak sebuah kerajaan lompat parti gini? Semestinya tidak. Semestinya tidak kan? Tapi saya nak tanya Datuk Seri satu soalan. Kalau kita tidak boleh menerima kerajaan lompat parti, apa guna Datuk Seri keluar dalam press conference lalu bagi tahu cukup nombor, cukup nombor. Cukup nombor itu seperti Datuk Seri juga nak membentuk kerajaan melalui lompat parti. Tak betul. Sebagaimana itu? Tak betul. Kita tidak bangkitkan soal lompat parti. Pertama, mandat itu kepada siapa? Mandat kepada Pakatan Harapan. Apa janji dalam pilihan raya? Janji pilihan raya Mahathir sementara kemudian Anwar. Ya. Saya kata kita teruskan mandat itu. Benda yang pendapat dukunglah itu. Bukan maknanya dia kena khianat dan lompat. Dia ikut keputusan. Tak boleh dia cerita lebih dari itu. Nanti kajian sains politik setelah itu berlaku kita boleh cerita. Okeylah. Strategi. Pada saya jawapan itu tergantung. Tetapi biarlah. Saya pergi pada soalan yang kedua. Dia tidak tergantung. Soalan sama ada kita terima pengkhianatan atau tidak. Tidak. Saya jawab no. Lompat parti untuk membentuk kerajaan? Kerajaan pertengahan penggal itu sih. Tak. Tak payah lompat parti. Untuk bentuk kerajaan? Perlu pilihan raya. Perlu pilihan raya. Kalau pilihan raya, pilihan raya. Kalau tidak pilihan raya, pun tak payah lompat parti. Kita bincang.